Aduh. Ya tertinggi teuing euy. Ini mah bukan untung atuh. Kalaka buntung ini mah. Aduh, cilaka. Aman ini minumannya, Men. Sekarang kau sendirian. Wah, sudah tidak aman ini mah. Ma, tidak aman, Ma. Oh, ayo. Saatnya aku menghabisimu dengan pukulan-pukulanku. Kan. Aduh, bahaya ini. Ya, kurang ajar kau. Aman ini minumannya, Men. Kau selalu menghilang. Bahaya ini mah. Aduh. Dasar cucu kurang aja. Menyesal aku mengajarkan jurus kanuragan padamu. Justru itu yang kau pakai untuk melawanku. Baiklah, sekarang aku akan menggunakan jurus yang aku tidak dapatkan darimu. Jurus pamonyetan. Apakah kau yakin kau bisa menguasai jurus itu tanpa ajaranku? Nenek, maafkan aku. Percuma saja, anak manis. Aku sudah mengetahui semua gerakanmu. Nimas, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tetapi mereka sangat kuat sekali. Nimas, lebih baik sekarang kita pergi dari sini. Mereka bukan lawan kita. Ayo, Nimas. Hei, cucu durhaka. Pertarungan kita belum selesai. Ayo, jangan sampai mereka kabur. Mereka pikir mereka bisa lari dari kita. Ayo kita kejar. Yap. Kurang ajar. Nimas Rara Santang, Yudhakara, kenapa pada pergi ini, Tah? Kurang ajar kau. Kau mempermainkanku. Wah, bahaya ini, Mah. Kau menghilang.
Ku kejar kau Amani minumannya men. Sampai ke neraka pun akan ku kejar. Hari Aman pergi. Alah, semuanya teh pergi. Hei, tulungkan orang atuh hei. Ini orang teh nyangkut tapi bisa turun, hei. Tolong dulur. Lur, tolong dulur. Ya Allah. Aku merasa lapar. Tapi alhamdulillah, aku bisa memberikan kepingan emas itu kepadanya. Aku yakin, engkau akan membalas kebaikan ini dengan berlipat ganda. Ayo kita rampok dia. Tunggu. Serahkan harta bendamu. Maaf, Paman. Aku tidak memiliki apa-apa. Jangan bohong kamu. Sini, serahkan. Nimas, bertahanlah. Sebaiknya kita lari yang jauh untuk menghindari mereka. Baiklah. Ayo. Mau kemana kalian? Ha? Mau kemana? Sebaiknya kalian menyerah. Ya. Ayo, Cahayu. Menyerahlah. Kita sudah sampai di wilayah Pajajaran. Benar, Gusti Pangeran. Persis seperti mimpiku dahulu. Istrimu kelak seorang perempuan terpilih dari tanah jauh. Namanya Sarifah Mudaya. Dia seorang putri bangsawan dari tanah Pajajaran yang kelak akan melahirkan raja-raja di tanah jauh. Yang kelak akan melahirkan raja-raja di tanah jauh. Allah. Ahmadah ya Rasulullah. Istriku, seorang bangsawan dari bumi Pajajaran. Dia bernama Sarifah Mudaya.
La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina. Sungguh indah namanya. Allah, sungguh asri bumi Pajajaran ini. Ya Allah, dengan rahmatmu izinkan hamba di bumi Pajajaran ini bertemu dengan perempuan yang dimaksud dalam mimpiku. Hamba sangat berharap ya Allah, perempuan itu bernama Sarifah Mudari. Nama yang sangat indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suara apa itu? Kita harus segera menyelesaikan pertarungan yang melelahkan ini. Ya, dan aku pun ingin segera merasakan segarnya darah Rara Santang. Aku sudah hampir kehilangan tenagaku. Aku harus mencari manusia untuk menghisap saripati kehidupannya. Ayo kita gabungkan dua jurus kita. Ayo. Tiga sekali lagi kita menyerang, maka habislah dia. Dan aku sudah tidak sabar ingin menghisap darah Rara Santang. Habisi saja aku, Nek. Jika itu maumu, habisi saja cucumu ini. Ayo lakukan. Lakukanlah. Tidak, tidak akan kubiarkan kau menyakiti Nimas Rara Santang. Hei, matilah kau, cucu durhaka.